Yuk, panen, panen. Emang buat nyambel kan maksudnya? Ini kayu putih nih, yang dulu ayah ngambil kayangnya mati. Ini dari mana Pak bibitnya? Dari Kalimantan. Oh bukan payamin? Saya kira payamin udah hidup. Gara-gara sapi tinggal berapa hari, meninggal. Ini tangkis ya? Ya, ini kebun. Oh iya. Ini tangkis. Ini limau ya? Ini jambu kristal. Kok ini bibit nih? Segini udah panen 2 kali loh kristal ini. Ini bibitnya Bu. Jambu. Bibit jambu. Jambu itu kayaknya gitu. Iya, Pak, itu bukan citra juga, bukan. Itu bukan. Cincalo. Kayak cincalo campuran apa enggak ngerti deh. Kalau ini citra. Ini pupuknya apa? Ya, cuma pupuk kompos. Granny matahari dia. Ya, fotosintesisnya bagus ya. Ini buat naga, panceng, sawo juga lagi berbuah. Itu jeruk bali yang itu juga lagi berbuah. Ini jeruk bali udah 3 kali panen. Wah. Ini luar biasa ya, Mak. Ya minta ke aku ya. Saya banyak. Kalau mau nanam, tinggal gampang naga dia udah besar. Nanti dia udah bikin tiang gitu. Ya. Yang ibu yang pakai gini longsong, pakai busa, nah dia nanti berangkat. Iya. Sawo lagi berbuah. Luar biasa, it's the best dah ini. RT10 nih, jaher merah. Benar-benar bisa membudayakan ya. Iya, daripada lahan yang kecil bisa menjadi produk serbaguna tanaman. Dari tanaman. Mama belum bisa, Je. Tanaman. Apa buah? Iya, rosella nih. Iya. Sampai pada tanaman toga, luar biasa. Sukses menulung ya. Anda sebangat. Ambil dipotong karena nanti ini dibuang lagi, ditanam lagi. Ditanam lagi. Lanjut gini ya kalau nggak salah. Cabut aja ya. Cabut bisa. Nanti dipotong pakai bisa juga. Nah ini. Alhamdulillah mudah-mudahan sih ini bisa jadi seterusnya. Jadi nanti percontohan ini. Nanti kalau bisa sih ini, kalau dimakan kan ada batasannya. Coba dimanfaatin sekeliling siapa yang mau beli ditawarin. Harganya memang enggak seperti harga yang di pasar. Ini lebih mahal. Ini mahal, Bang? Iya. Soalnya enggak pakai itu ya. Iya, ini lebih bersih, lebih mahal, lebih higienis. Higienis. Tanpa bahan ini. Iya. Pupuk organik. Besok udah siap belum abemiknya yang kedua? Iya, sudah. Sama itunya juga bibitnya juga masih ada kampung. Masih sama kampung ya. Sama iya. Kampung. Kampung. Oh, sebelah-sebelah. Iya. Sebelah. Sebelah. Iya. Kampung ya. Kampung. Ini kalau ada satu lagi kayak gini, bikin pohon buah, pohon cabai, pohon apa. Tomat, cuman ya. Abemiknya aja lebih prosentasenya lebih tinggi lagi. Oh, gitu. Kalau buat ini sama buat buah beda. Seneng banget ya. Iya, inilah peninjauan dari Bapak Ketua RW 04 dengan Ibu RW sebagai selaku PKK di RW 04 meninjau ada mangga, hidroponik. Yang ini kita Bu, sekarang kita mulai ya. Nah, kita hari ini mulai panen hidroponik. Ya, dipersilakan Pak RW segera memanen perdana untuk tanaman hidroponik di RT 10 RW 4
yang di proses PRT yang dilakukan oleh Ibu Nur Asiani. Ya. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 18 Agustus 2001 kita panen bersama dan mudah-mudahan ini menjadi ya. Ini juga ya, mudah-mudahan ini juga. Hasilnya sangat Bu, pegang Bu RT ya. Silakan. Sangat memuaskan hasilnya ini. Iya. Berarti budidaya hidroponik ini di RT 10 berhasil ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semoga nanti kelanjutannya kita akan melakukan hidroponik buah ya, atau tanaman yang lainnya. Ini baru sayur kan ya? Kangkung. Ya udah, dipotong. Mana pisangnya, Neng? Silakan nanti di. Cari yang gede-gede tuh kasihnya. Ini gede nih, udah cukup. Sebelah sini Ji, kayaknya ada Ji. Apa, Mak? Iya, sebelah sini juga. Ini makan ini enak ya, Mak? Dioseng-oseng ya, Mak? Dioseng-oseng pakai mie juga, woi, mantap. Apa aja ngosok, Mak? Mantap, Kang, menosokan Mak. Cabai rawit mantap. Terima kasih Pak RT, Bu RT. Sama-sama, ya, sama-sama Bu RW. Iya. Serba guna ini memang all ini. Di pendidikan PAUD dia berhasil, di TPA juga dia amin. Dalam bidang tanam. Ya iya sebelah situ Ji, kayaknya. Kayaknya gede-gede, Pak. Pak, keliling Pak. Keliling Pak, keliling anu Pak. Apa? Ya. Apa jalan keliling? Kan Pak keliling, Pak. Kelilingin. Ayo Mas ini. Ayo. Ayo, Ji. Nah, tinjauan dari Bapak RT kita Bapak Yamin untuk panen perdana hari ini di RT 10 RW 4. Nah, ini hasil yang telah kami tanam. Perdana. Nah, ya panen perdana yang dilakukan oleh Bapak RT 10 Bapak Yamin. Terima kasih atas kehadirannya. Nah ini dia panen perdana dari Poktan RT 10 RW 4. Mantap, cakep-cakep ini daunnya, segar-segar. Nah, semoga panen perdana kita akan di bagikan kepada beberapa warga di RT 10. Terima kasih Pak RT, terima kasih Poktan RBS. Yuk panen, panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya turut menyaksikan hasil karya menyikapi COVID-19. Bahwasanya di masa pandemik ini kita masih bisa menciptakan lapangan kerja atau bisa menghasilkan uang dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Alhamdulillah di RW 4 ini ada 4 bantuan hidroponik yang di RT 10, RT 2. Hidroponik ini alatnya dari kelurahan yang melalui yang diberikan dari PLN. Oleh karena itu mudah-mudahan
Para warga kita yang menyikapi kadar ini bagaimana mengupayakan menghasilkan uang dari masa pandemik ini, inilah buktinya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa menghasilkan uang. Demikian, sekali lagi kami atas nama pengurus RW mengucapkan selamat menikmati hasil dan selamat berkarya, selamat berinovasi dalam rangka mengisi masa pandemik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah melihat, menyaksikan hasil karya kader kader yang ada di RW 04 RT 10. Ini Ibu Nurhani Nur Asiani yang sudah mendapat bantuan hidroponik dari PLN 1 bulan yang lalu. Dengan hasil karyanya begini sudah kita lihat, kita saksikan bahwasannya ini adalah hasil kerja Ibu Nur Asiani dalam rangka mengisi kekosongan di masa pandemik seperti yang Ibu RW katakan tadi. Kami melihat di sini sangat luar biasa karena di lahan yang sempit bisa menghasilkan begitu banyak jenis tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman toga, ataupun jenis sayuran. Bahkan ditambah lagi ada budidaya ikan lele. Ini luar biasa. Oleh sebab itu kami memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada kader kami, Ibu Nur Asiani, sebagai maskot percontohan bagi kader-kader yang lain yang ada di wilayah RW 04, baik itu yang bergerak di bidang posyandu, jumantik, atau dasawisma. Ketika kita punya waktu luang, ketika kita punya kegiatan yang menghasilkan, maka kita coba seperti ini. Tidak perlu lahan yang luas, tidak perlu tempat yang luas, tapi dengan kemauan kita, kegigihan kita, kita bisa mencoba seperti ini. Terima kasih pada Pak RT, ya, RT sama-sama, yang telah memberikan binaan. Orang tua saya juga, Mak sebagai kader senior saya di sini, tidak sia-sia bahwasanya kader senior saya tahun 80-an sudah melahirkan kader yang luar biasa, Ibu Nur Asiani ini. Selain beliau bergerak di bidang pendidikan anak usia dini, juga ternyata luar biasa bisa menciptakan tanaman ini. Terima kasih Bu Nur Asiani. Semoga apa yang telah Ibu karyakan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga Pak RT, Bu RT, Pak RW juga sebagai pengurus RW 04 yang selalu memberikan pembinaan kepada seluruh warga masyarakatnya, terutama pada kader-kadernya, sehingga bisa menghasilkan yang seperti ini. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.